atas, lihat monitor. Wah, ada gue nih. Lihat-lihat TV. Lihatnya di sini aja, gak usah ke monitor. Wih, sudah gue nih. Happy, Kang Sule. Iya, bagus, bagus lah. Ya, Pak Mardon, silakan. Pak Mardon. Pak Mardon. Hendrik. Nih, Talita. Iya. Ini denger-denger kamu ini kolektor ya. Kolektor? Kolektor piring gelas yang warnanya putih, bener gak sih? Bener. Itu kenapa kok sukanya? Mengkoleksi piring itu gimana? Piring gelas tapi yang warna putih. Dengan berbagai model gitu. Iya. Karena Talita tuh suka warna biru. Enggak dong. Kayak mendadak biru. Kayak harus pengen beli gitu kalau pergi ke toko terus ngelihat aksesoris piring gelas mau bentuk apa aja tapi yang putih solid gitu kayak rasanya kayak ih belum punya tuh gitu kayak gitu banyak di rumah. Banyak cuman sebenarnya aku kayak hobi beli aja tapi kayak aku simpen gitu kayak belum aku pakai kayak ngumpulin sampai buat koleksi aja iya ya. Sampai mami sama kakak sama pokoknya nggak usah beli lagi deh udah banyak lo nggak pernah dipakai gitu tapi kayak aku seneng aja seneng belinya gitu iya seneng belinya kayak itu bentuknya aku belum punya tuh kayak gitu kan kalau putih bersih gitu kan udah berapa lusin nih dong aduh nggak tahu Kang Sule udah kayak banyak udah satu lemari gitu iya nggak ya lemari yang sedang-sedang aja sih ya udah penuh piring gelas terus ya, apa piring, panci ada nggak nggak macam-macam ukuran piring macam-macam ukuran gelas mug yang kecil gitu, gitu ya, yang piring pisin gitu ya ya pokoknya macam-macam ukuran gitu Kang Sule seneng aja gitu loh cak sip berarti ini denger-denger juga mau keluarin single ya siapa Wong bukan kamu aku nggak single aku udah punya anak lagu maksudnya anaknya itu keluarnya kan single-single. Orang ditanya single. Maksud calon tong mau bikin single iya, kolaborasi sama suami. Oh gitu. Emang mau ngeluarin single baru kan? Iya. Sudah waktu itu kan kesini sudah cerita mengenai keluar single baru. Tapi kalau sama suami pengen sih sebenarnya kan seru ya kayaknya iya, kalau bisa kolaborasi seru, sama sendiri. Pasti. Mau tapi belum ada kesempatannya sih untuk itu tapi pengen mungkin harus sesuai judul lagunya apa kamu sama suami tuh gimana kayak gimana dong aku Sule mau cari lagu urusan menciptakan lagu jagonya nah kasih tahu aku dong kasih lagu yang buat bumi cuami ini tuh kalau bikin lagu 97 bikin lagu stinky bumi bumi mungkin kak gimana aku dong udah itu aja kesininya nggak ada tapi naluri sebagai penciptanya masih ada. Nah, songwriter. Itu supaya aku kan termotivasi jadi punya inspirasi buat duet, gini ya gitu. Buat duet, duet. Ini kita harus bagi suara kalau kayak duet. Gimana tuh? Tuh. Ada yang ha, ada yang. Jadi antara atas sama bawah tuh kita bareng gitu loh. Suara gitu. Itu yang sebenarnya zigzag suara ya. Zigzag suara. Yang A gitu. Ini kita bikin lagu judulnya Resepsi Sawal. Karena kita apa resepsi bagus resepsi. Tuh makanya dengerin terus kayak gimana, kayak jadi gimana, kita gimana? Melakukan pernikahan di bulan Sawal oh gitu makanya namanya resepsi Sawal oh gitu terus contohnya contoh lagunya tunnya gini. Mungkin tunnya nah, tunnya dari gini. Nah gitu dulu nah, udah bagus habis ya nah, habis itu terus udah gitu dong nah dulu nah dulu. Baru terakhirnya loh jadi Nah, kita masih nyesel ngajuin orang ya. Bro, gue belum siap-siap lu suruh bikin lagu. Jadi bisnis dong. Nah, tapi kalau cocok misalkan untuk suami istri cocok misalkan lagunya yang tentang apa? Tentang rindu, cinta atau tentang keluarga kira-kira? Mempertahankan rumah tangga. Oh. Ini bagus ini. Pertahankan PR berarti ya. Rumah tanggamu gitu. Ada ya. Coba cerita. Coba lagi. Pertahankanlah rumah tanggamu. Ini nempel banget ya. Pertahankanlah rumah tanggamu. Kalau nggak ada rumahnya, pasti nggak ada tangga. Apa kabar?
orang Jepang kan? Mana? Pakai kimono. Bukan. Lagi model nih kan kaptennya. Keren. Ini biar keren nih kayak begini. Emang keren banget dibanding saya mah. Ada keperluan apakah di pagi hari ini Anda bertandang ke rumah ini? Ini kotor nih kalau bersih. Tombe nyampe kesini-sini. Langsung lepas bukan tombe, tumbar. Aku tuh nyari barang, tadi aku ditemenin sama barang. Dia. Hah? Barang? Cacain. Hujan. Jangan petir dong, jeng-jeng gitu. Mestinya pas kita bilang, hah? Barang. Di zoom. Ah, itu. Ulang. Oke. Okay. Kang Sule, Mas Andre, ya? Aku tuh kesini nyari barang. Hah? Barang? Gua nggak bisa melotot, kalau melotot beradu. Pernah main film sih. Barang apa yang kau cari? Jadi begini. Barang. Telat tuh harusnya bareng. Bareng sih. Minta di zoom. Sini, di sini, sini. Hah? Di sini. Barang. Di sini bareng. Apalin dulu. Ya ini kita memang ada harus ada estetika ekspresi betul, ya. Betul. Sama. Ada Caca, estetika. Mana? Itu. Barang ya, coba ulang. Kang Sule, Mas Andre, calontong. Hmm? Aku tuh kesini nyari barang. Hah? Berarti, langsung ke depan dong. Emang ke depan langsung, lu apa mari-mari? Ini kan ada depan-depan dulu malu lu. Jangan ada, aku gak usah ke depan-depan lagi. Iya. Cak, udah sahur? Udah. Gua ketumbar. Kan belum ngomong. Kang Sule, Mas Andre, Cak Lontong, aku kesini tuh nyari barang. Hah? Barang? Kok gua ada perasaan malu gitu ya? Gua pas begitu, hah? Barang? Ini kita bertiga udah tua-tua begini. Bertiga gimana? Bertiga gimana? Tuaan saya dong. Emang barangnya apa yang kamu cari? Itu loh, sorban yang kemarin. Bertiga, oh. Bertiga. Hah? Sorban. Oh, yang kemarin. Barang nih. Ayo. Emang kamu cari sorban yang mana? Ini kali. Ini mau di uang deh. Kan mau di zoom. Mau hah dulu. Mau hah dulu. Hah, sorban gitu ya? Iya, hah. Iya, deh. Tidak ulang. Hah? Iya, ngomong dulu. Oh, kamu nyari sorban? Hah? Sorban? Tahan dulu, Nek. Kenapa kan harusnya kita yang kaget dia yang hilang. Kenapa gue tanya, hah? Sorban? Kan dia nyari sorban, dia udah tahu. Bener juga. Ini kacau nih orangnya. Betul, disuruh. Kalau tuh kaget, mereka berdua yang ikut kita kaget. Iya, mereka berdua yang ikut kita kaget. Sini, nah, gitu. Enak dulu dong. Biar tinggi-tinggi ke bawah gitu. Oke. Udah tua. Tuaan juga sama. Oh, iya. Oke. Gimana kita? Iya, aku ya, dari aku mulai ya. Oke. Iya, Kang Sule, aku nyari sorban. Hah? Peci. Sorban. Lu belum sahur ya? Lu sebuah ditanya belum sahur, gua belum sahur. Lu kali yang belum sahur sebentar nih. Sabar. Oh iya, gua kapan mau dimulai ini kira-kira ya? Sekarang. Oke. Jadi aku kesini tuh nyari sorban. Hah? Sorban? Andre. Ini kan ide lu ya. Gua mau nanya sama lu. Keuntungannya apa? Ini sebenarnya gak ada keuntungan. Hah? Sorban? Cuman hah doang. Apa keuntungan buat kita? Estetika. Ini kita bermain estetika dalam dunia broadcast. Iya. Ketika kita berakut ekspresi seperti ini, pemirsa di rumah akan melihat. Hah, ngapain itu orang? Estetikanya di mana? Harusnya orang
bagus iya. Lah, wow, lucu. Keren sekali. Ngapain tuh aku? Kecantikannya di mana? Ya, ah, ya. Tuhan juga salah. Enggak ke situ. Coba saya inget-inget dulu. Coba. Sorban yang di kepala bukan? Iya. Enggak, yang udah dijadiin topi itu. Yang iya. Kemarin itu kan? Iya, yang melingkar-lingkar gitu buat dijadiin topi. Ah, aku lihat. Ah. Aku ingat, aku lihat. Gimana? Kemarin itu kan? Ya, iya. Sekarang gak lihat. Iya. Tuh, saya jadi buyar lagi nih, saya ingat-ingat. Iya, ingat coba di mana? Aku kayaknya terakhir kan taruh di sini, terus aku lupa bawa kan, Mas? Hah? Di mana? Sorban. Udah gak tahu ada manfaatnya diulangi. Kadang-kadang emang iya. Lagi sakit flu soalnya. Oh iya, pas kemarin kamu kesini, saya tuh ke dapur kan? Oh berarti ada di dapur kali ya, Kang? Enggak, saya pengen ngopi dulu ke dapur. Waktu itu. Nah, terus? Nah, terus saya ke kamar mandi. Bisa jadi di kamar mandi? Belum, saya mandi dulu waktu itu. Habis mandi, nah gua turun nih kan, dari sini kan. Set. Terus ke sini nih, lu juga tahu. Oh di sini Mas, di sini Mas, coba jadi. Enggak, di sini kita nerima tamu dulu waktu itu. Baru keluar, yang gua disuruh keluar tuh. Mas tahu yang dia. Diurutin dari belakang aja biar langsung. Jadi kalau dari depan nggak ketemu-ketemu, yang belakang langsung di mana terakhir? Ujungnya, ujungnya. Ini biar inget aja, kalau nggak disasar beritu nggak bakalan inget. Hah? Keluar, ya. Nah abis itu masuk lagi. Set. Saya ke sono. Sono? Balik lagi. Nah, terus saya ke sini. Oke, terus? Nah, oh. Ini nih. Nih. Ya ngapain aku? Kalau nggak muter nggak inget saya. Harus muter dulu. Ini warnanya merah ya? Oren. Oren ya. Biru. Namanya juga lagi cinta jadi kan buta. Hah? Buta? Udah. Gak ada manfaatnya. Ini yang kemarin ya? Rasanya udah nyobain. Ini belum tahu nih kayaknya. Kamu tahu nggak efek dari pakai ini? Apa? Akan hadir orang India asli ini mah benar. Cuket. Yang di Sonoma kalah gantengan di sini. Jangan-jangan ini juga orang India nyasar dari Solo kemari kali ya. Di sana udah bosan kali ya. Iya kan? Benar-benar. Iya. Benar-benar. Itu orang, saya juga nggak kenal. Kok bisa di sini? Itu dia ajaibnya ini. Coba lagi. Dia bisa datangin apa aja, Bang? Jangan-jangan besok satu India datang kemari. Coba kamu, coba. Bukannya si India, tapi jogetnya nggak India ya? Jangan-jangan itu orang yang di Pasar Baru, Nre. Gue tau yang bukan dagang karpet. Itu di India gubernur, dia. Gubernur India Belanda. India. Coba dong. Penasaran. Belum pernah nyoba nih. Saya sih seneng joget Indianya. Nah. Begitu dia muncul malah geli. Kan dulu. Lu pernah lihat YouTube enggak? Dia kan mukanya India banget. Ada yang sulap gitu, yang merkita hempure gitu. Ini jangan-jangan itu nih yang YouTube. Coba nanti coba pastiin lagi. Pakai lagi biar datang lagi.
tipu lagi. Oh, coba lagi. Ada topi berarti. Iya. Dia baru. Kayaknya gitu. Dia kalau ada topi baru keluar. Disini aja, Fanny ya. Ya udah, tapi hati-hati nyimpennya ya, Kang ya. Tenang, mau ngerjain anak itu ntar. Simpen sini aja. Ya udah, aku mau sahur dulu deh di rumah. Kamu di sini aja nggak apa-apa. Belum sahur. Kenapa nggak di sini aja? Padahal nggak ada apa-apa loh. Ya, nggak apa-apa. Nanti aku kesana aja ya. Sahur bareng ya. Aku di sini aku takut. Kenapa? Aku takut ada mereka. Iya, enggak kok. Mereka penyayang. Mereka tidak tahu. Ghostbusters! Gak apa-apa. Kalian gak tahu siapa kita bertiga. Siapa kalian? Kita adalah Power Ranger. Lu pernah nonton kan Power Ranger? Pernah. Gak ada yang gede kayak begini. Oh, gua lupa. Gua lupa kalau yang gede gini power bank. Yaudah ya, aku mau tahu dulu beneran ini. Ya, oke. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Cathy. Oke. Untuk Cathy. Cathy gimana produk, bisnis produk kecantikannya masih berjalan? Masih, sebenarnya baru banget jalan. Apa sih produk, apa sih? Aku sih kalau sekarang sih cuma bulu mata aja. Cuma emang kedepannya ada yang lain-lain juga. Bulu kuduk mungkin lah ya. Kelihatan bulu kuduk mah. Gak apa-apa, mungkin cocok buat si Mai. Kalau bikin bulu mata dari bulu mata juga? Enggak, aku dari human hair sih. Oh, human hair. Apa artinya? Oh aja gua mah. Dari rambut manusia. Rambut orang. Oh, jadi asli berarti itu dari rambut asli. Oh, keren banget ya. Macam-macam gak bulunya? Ada yang panjang sampai 2 meter gitu. Enggak sih, pengen rencananya bikin kayak seperti itu. Iya bagus loh itu, jarang-jarang kan ibu-ibu mau kondangan pakai konde, bulu matanya panjang banget, jalannya gini nih. Namanya bulu mata kanopi. Buat nandangin air.
Playboy datang lagi. Halo Playboy. Baik, sehat. Oh, yang baru lagi nih. Tiap hari gonta-ganti ceweknya. Playboy. Kamu tahu nama dia siapa enggak? Siapa? Nikita. Nama aku selalu berdua. Nikita selalu berdua. Ini Nikita. Jadi tiap hari ganti-ganti cewek? Ganti-ganti. Ingat saya cuma aku doang. Ah, itu kan hanya bisa-bisa mereka saja. Aku bawa satu buat kamu nih. Apa itu? Oh, emas, emas. Batangan. Kamu namanya Nikita juga ya? Kenapa? Nikita keroyok yuk. Mukanya ngeselin. Yeah. Iya. Iya, sok playboy lu. Nikita, kamu tahu ini apa nggak? Coklat. Coklat itu singkatan tau. Apa itu? Cocok dan melekat. Emang kamu habis dari mana sih kok bisa berduaan sama Nikita Willy? Aku ngajak dia jalan-jalan, tadi hujan rintik-rintik tiba-tiba. Nggak nanya cerita itu gua. Ini bareng nih berdua, habis dari mana? Ini abis... masa diajak main petasan? Wah, wow, yeah. Lagu lama. Playboy main petasan. Tadi dia kena petasan. Tadi main petasan sama Reski Aditya, tapi pas kena petasan kok jadi kayak gini? Wah. Wow. Berubah ya? Berubah. Efek petasan dong gue. Nikita. Ya? Kamu tuh kayak petasan tau? Kenapa? Meledak-ledak di hati aku. Mbak boleh, tapi kalau untuk diduruk, jangan. Diduruk tuh dinyalain. Jangan, ini kan kompleks ini banyak anak-anak. Ini gak boleh. Bus. Wah, petasan model baru nih. Bukan, bukan. Petasan model baru. Enggak, itu loh. Ups. Ah, ayo kita nyalain aja ya. Ini buat saya ya. Kenapa? Buat apa? Buat Pak RT biar gak budek. Yakin lo. Lu emang pandai bener ya kalau merayu cewek. Setiap pagi dia ganti-ganti. Ini bunganya buat aku atau bukan sih? Buat cewek-cewek besok. Wow. Buat kamu. Kenapa? Kalau memang kamu playboy dan raja gombal, okay. Akan aku tantang kamu ngerayu perempuan. Bertiga. Lah. Kamu, kamu, dan kamu. Ayo. Ada cewek tiga. Maju ke depan. Biasanya calon tau kan juri. Ya. Biar ngerasain gombalan malam hari ini. Oke. Okay. Ikutan lo. Ayo. Benang aja. Kamu sama Nikita. Ya. Ini sama Andre. Sama Talita. Oke. Okay. Oh. Yujeng, juri Yujeng. Siap, siapa? Saya WC. WC. MC. 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 Seneng banget lu. Oke. Gombalan yang pertama. Dari siapa? Silakan yang berani. Saya. Dulu tuh. Hah? Oh, saya. Andre dulu yang berani. Tepuk tangan buat saya. Tipu lu. Tajin kaget aja lo. Lo kok begitu? Harusnya pas begitu ini dilempar set. Set. Hah? Petasan? Iya. Lupa gua itu lagi. Lupa gua. Gara-gara orang dia tadi tuh. Gombalan yang pertama. Andre silakan. Halo Kathy. Halo. Halo. Kathy. Nyaut aja lontong. Yang dirayu Kathy, bukan Ketong. Kathy. Iya. Aku tuh suka banget sama nama kamu. Kenapa emangnya? Karena aku mengingatkan sebuah lagu. Apa? Ketika pertama kali. Wow! Magic! Magic! Ketika pertama ku jumpa. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Duhai kekasih. Beda lagu. Beda lagu. Nyambung. Luar biasa. Gimana, Jang? Gasolin. Wow! Gas. Api unggun, apain gas lu? Api unggun. Itunya pakai gas. Enggak, api unggun aja. Api unggun aja. Api unggun. Api unggun. Api unggun. Yang kedua, silakan calon tong. Calon tong. Yoi. Wow. Belum. Nyampolnya aja belum nyampe. Allah.
Talita. Mas. Iya, Cak. Apa sih? Anaknya ya? Harus tuan juga saya. Ya iya dong, pantas jadi anaknya. Ayo dong, cara ya aku. Talita. Iya, Cak. Bapak kamu punya ibu ya? Oh gitu sih. Apa-apa, kok tahu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kok tahu? Kok tahu? Berarti itu nenekmu. Silaturahmi dengan keluarga yang lain. Biasa. Api Allah. Api Allah. Ini kita pilih, silakan ke depan. Sama Cak Medi sebelah. Kamu jangan mau kalah dong. Jangan kalah. Wow, apa itu? Ini uang nih kita. Bukannya itu coklat? Uang dong. Keretanya. 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 Ya. Kalau aku disuruh milih uang atau kamu, aku lebih milih uang, maaf ya. Kok gitu? Kenapa karena bukan aku? Uang ini untuk membiayai pernikahan kita nanti. Biasa. Terlalu biasa dong, pernikahan emang butuh terlalu duit. Kayak curhat ya. Iya, curhat. Gimana nilainya? Kulkas lah. Oh. Sayang sekali. Kulkas. Ayo, lagi. Makan kurang mulu. Apa? Oh, pakai uang minta. Juga. Talita. Propertinya minta. Lagi, Kathy. Oke. Okay. Kathy. Iya? Kalau aku suruh milih antara uang sama kamu, aku tetap akan pilih kamu. Kenapa? Walaupun aku gak punya uang, tapi aku akan tetap nikahi kamu. Wow! Artinya dia itu nyalinung kagelung. Mau menikah artinya biayanya dari perempuan. Betul. Lelaki yang benar. Luar biasa, api unggun. Keren banget, api unggun ya. Api unggun, okay. Luar biasa. Kan mirip sama saya tadi. Beda, dia milih dia tetap. Tanggung jawab, walaupun nggak punya duit. Wanita itu tidak bisa diukur dengan uang. Ya sudah begini ya. Selesai. Talita. Iya, Cak. Kamu lihat di tanganku ini ada apa? Wah, tambahin dong buat beli pulsa. Api unggun, api unggun. Desta, ayo dong kamu, kasihan tuh Nikita Willy. Perlu uang lagi nggak? Nggak usah lah, pasti. Yang baru nih. Aku ganti cowok aja boleh nggak sih? Ganti cowok nggak bisa. Ganti cowok. Nikita. Ya. Nama kamu tuh indah banget ya. Masa? Kayak ingat sebuah lagu. Lagu apa tuh? Kan ku Nikita kata saya. Tolonglah pemirsa. Maaf ya, nanti kita akan nyebar lagi di sini.